Ada Azrul ni bukan nama sebenar. Dia mari dia klinik aku mai jumpa dengan aku. Dia kata gapo? Dia punya kemaluan dia bila kecil sakit. Bila kecil sakit dia punya kemaluan ni, kepala dia pasu dekat dia punya badan-badan apa semua berpudih habis. Lepas tu dia kata masa kecil tu lepas tubik aja tu dia tubik nano. Syung tubik nano. Kadang-kadang dia tubik darah. Hai aku kata tak sedap hati ni tak apa. Oh, Azrul, lah ni mungkin masuk kecil masa bari aku nak cek mata. Bila mana aku cek apa semua tengok-tengok dia punya kemaluan. Memang dekat kepala dia ada kudih apa semua. Memang nampak tubik nano dekat salur kecil dia. Sama ada tiga benda dah. Satu HIV, yang kedua sifilis, yang ketiga gonoria. Untuk tahu go tu, aku order untuk ambil darah. Bila order untuk ambil darah apa semua, keputusan dia 2 minggu lepas tu siap. Tengok-tengok, rupanya bila mari result tengok, confirm Azrul ni memang ada HIV bo. HIV positif bo. Bila aku royak ke dia, di pitel, tiba-tiba dia jatuh. Lepas so kena duduk ke dia, rehat ke dia mentah. Bila tanya dia, dia kata dia mari satu perasaan takut yang amat. Sebab bila dengar dia sendiri positif HIV bo. Mari ada satu perasaan yang dia kata memang rasa nak mati dah. Bila tahu dapat keputusan ni positif, memang dia kata nak mati dah. Subik daripada klinik ni, dia kata mati dah. Mati dah dia kata. Memang dia duduk kecil sakit. Dia punya kemaluan dia berkudis selama 3 bulan dah. Dia kata memang dia ada berzina dengan awet dia. Okey setakat awet dia, dia ada pula hak tu skandal hak tu. Dia ada skandal hak ni, dia ada skandal hak tu. Masya Allah. Nak royak buinya apa? Memangnya Allah Ta'ala cerita HIV ni untuk gapo? Sebagai hukuman kepada mu yang tengah berzina, kepada mu yang tengah ada maksiat. Mu bayar lagu mana kalau HIV tu ada penawar dia untuk sembuh dia. Agak-agak berapa ramai manusia yang tengah buat maksiat, yang tengah berzina dengan awet dia, dengan pasangan dia. Memangnya Allah Ta'ala dia buat gapo? HIV ni tak ada penawar untuk sembuh bo. Sekmu yang tengah buat maksiat lah ni, yang tengah berzina, yang tengah pay awetmu, bertilah bo. Sebab gapo? Allah tu maha hebat bo. Allah kata mu ada HIV, kun fayaku. Memeh mu akhir kena bo. Tak kira lah mu bakal sarut tu, kau mu sarut ni, mu beringat tu, kau mu beringat ni. Bila Allah kata mu ada HIV, confirm mu akhir ada HIV bo. Bukan setakat mu saja malu boh, mak mu malu boh, ayah mu malu boh, family mu malu boh. Hinggalah boh, lepas biarkan ia berlalu. Saat ni untuk mu berubah boh, saat ni untuk mu berubah boh. Hinggalah hak tu semaya tobat lah boh. Sebelum kena HIV, sebelum kena penyakit kelamin hak lain, sebelum menyesal tak sudah, baik berhenti daripada lo ni boh. Boleh benda, semoga bermanfaat. Boleh share. Assalamualaikum.